Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Latazan Farm Channel. Nah, di video kali ini saya belanja untuk persiapan nanti malam di Latazan Farm. Nanti malam kedatangan ayam kecil-kecil, ayam DOC, ayam petelur ya. Nah, ini saya mau mencari gula merah sama vitamin buat ayam nanti malam. Untuk video ayamnya, kita langsung aja ke videonya. Nah, sekarang tepat pukul 10 malam ya. Ini alhamdulillah pengiriman DOC-nya barusan datang. Nah, ini bapak-bapaknya lagi menurunkan box-nya DOC. Nah, ini kita lagi melakukan pengecekan kuantitas DOC-nya, berapa box, dan juga pengecekan apakah jenis yang kita pesan sesuai dengan yang diantarkan ya. Dan alhamdulillah hasil pengecekannya sesuai dengan pesanan. Yuk langsung aja lanjut ke proses pengeluaran DOC dari boxnya. Ini adalah proses penurunan atau pengeluaran DOC dari boxnya ya. Untuk sebelumnya di kandangnya udah disiapin tempat minum yang diisi oleh gula merah atau gula jawa. Nah, gula merah atau gula jawa tersebut berfungsi untuk menggantikan energi yang hilang dari si DOC akibat perjalanan atau transportasi pengiriman. Selain itu, digunakan untuk meningkatkan imunitas dari si ayam untuk beradaptasi di tempat yang baru. Untuk informasi, ini kandangnya dibagi menjadi 6 petak. Dan setiap petaknya diisi sekitar 1200-an DOC. Untuk satu petaknya dikasih 12-15 tempat air minum. Difungsikan untuk setiap air minum, tempat air minum maksudnya, itu menampung 80-100 DOC. Dan satu petaknya juga dikasih satu buah kompor pemanas supaya menjaga temperatur yang dibutuhkan dari si DOC tersebut. Alhamdulillah, ini semua DOC-nya telah diturunkan, di unloading, dan sekarang ini udah pada lari-lari. Ada juga yang mengumpul di tengah, dia mencari kehangatan. Ini DOC-nya sedikit kecil-kecil ya ukurannya dibandingkan DOC umumnya. Kita melakukan pengecekan apakah ada yang tidak normal di awal atau dari breedingnya udah tidak normal, tapi insya Allah semuanya aman, terkendali. Oh iya, tadi saya lupa mengasih tahu, kita mengambil DOC dengan tipe MB402 Platinum dengan strain Lohman ya. Semoga ini menjadi bibit unggul. Gimana videonya, seru kan? Tetap pantengin terus di channel ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Yuhuu.